Okey, dah saya refresh dulu. Wah, kuatnya USD malam ni. Okey, malam ni kita dapat lihat USD sangat-sangat strong. Currency yang orang kata jerung is back. Jerung is back. So, untuk pada malam ni, kita dapat lihat USD memang mendominasi pasaran seterusnya JPY. Dan pada malam ni, kita dapat lihat Euro-USD bergerak secara bearish, negatif 0.57%. GEO negatif 0.61%. Strong bearish. GJ 1.25%. Oh, atas satu ni memang sangat-sangat kuat bullish ya. USD CHF 0.73%. Oh, dia kata kuat jugalah bullish. Memang USD kuat mana ni. CAD. Ni USD CAD 1.46%. Waduh. Lagi kuat pada USD JPY. Dia kenaikan. Terakasi terlemah pada ni CAD lah saya rasa. Untuk AUD, USD dan juga QD dulu pasangan yang orang kata kembang. Dia pun bergerak. Kalau tengok chart pattern dia pun lebih kurang sama lah kat sini. Menurun macam tu dia pun lebih kurang juga pipis. Gerakan dia memang melihat pada USD dengan negatif 0.75%. Manakala untuk QD 0.54% negatif ya. Untuk JJ pergerakannya sideways. Tapi pada malam ni lepas batu London dia adalah 0.52%. Masih lagi bullish. Tapi dia punya pergerakan malam petang hingga ke malam ni adalah nampak macam bearish pergerakan dia. So, kita tengok USD sini pergi satu arah. Memang pandangan orang kata pandangan federal nak naikkan rate lagi ni. Ada dikabarkan bulan 7 ni. So, untuk ekonomi kalender semalam banyak keluar ekonomi kalender. Kiwi, NZD official cash rate dikata memang naik 0.25% 50 poin naik. Lapan setengah malam semalam USD soft core CPI naik juga 1.3%. CPI naik memang bullish pada USD malam-malam. Tuan-tuan dapat lihat malam tadi yang berlaku volatile dan sangat-sangat kuat. Untuk USD kejap naik kejap turun. Sebelum malam ada BOC untuk Canadian Dollar Monetary Policy Report overnight rate pun untuk Canadian Dollar dinaikkan daripada jangkaannya 0.25% jadi 2.50%. Alright. Seterusnya untuk hari ini, hari Khamis 9.30 pagi tadi ada employment change untuk Australia dan kita dapat lihat bacaan yang keluar adalah memihak pada Australia tapi disebabkan boleh kata big player market ni adalah US. Jadi US lah yang kata walaupun kat mana pun news lain negara lain ekonomi kerana ni kejap je biasanya dia punya effect dia akan naik dalam news trading tuan-tuan kena faham news trading biasanya kalau ekonomi kerana ni kejap je tapi kalau dia punya policy rate ni biasanya makan masa bulan-bulan juga dia naik. Dan pada hari ni bank di Perancis cuti. Lepas tengah malam tadi ada USD PPI 1.1% memihak pada USD. Okey, USD bullish disebabkan oleh berita-berita macam ni lah. Okey, ada cash rate, lepas tu dia punya kalender pun memihak pada USD. Jadi, investor yakin pada USD. Esok, dikabarkan ada 8.30 malam. Ada core retail sales. Macam mana dijangka bullish 0.7%. Banding dengan bulan lepas, 0.5%. Okey. Dan seterusnya retail sales dijangka sangat meningkat 0.9% berbanding dengan negatif 0.3%. Alright, USD dijangka bullish esok. Jadi ada kemungkinan untuk kita punya harga-harga ni USD ni akan kembali bullish. Tidak akan turun lagi lah buat masa terdekat ni. Kena tuan nak sell tu mungkin boleh curi-curi sahaja. Alright, jadi kita dah selesai sesi tengok forex factory. Kita akan tengok currency strength meter. Finish ya. Okey, biasanya C4F yang buat. Jadi saya jadi saya kena cover C4F pada malam ni. Okey, untuk Finviz malam ni bacaan dia adalah
terdapat lihat USD. USD berada di tempat pertama. USD paling kuat pada malam ni. Memang pelan paling corot adalah CAD. CAD paling lemah pada malam ni. Okay, ZD antara yang tengah-tengah kuat. JPY. JPY dengan CAD malam ni paling lemah. Untuk Euro CAD memang merah. Strong bearish. EU strong bearish. Kita ikutkan dia sudah break kawasan support ni. Kita frame ni daily meter frame kan. Kita akan lihat dia punya masih di bearish, tak nampak tanda-tanda putar balik. So tanda-tanda putar balik adalah double bottom ataupun head and shoulder terbalik. Okay, jangan mandai-mandai kita nak buat trade tanpa ada pattern-pattern macam ni. Kerana dia adalah satu, orang kata apa, boleh menyebabkan risiko kita lah. Risiko kita terkacau. Sebenarnya untuk GU, GU juga masih lagi super bearish pergerakannya. Satu arah saja tuan-tuan. UJ lagi tinggi daripada apa yang kita jangkaukan yang akan turun. Sampai hari ini dah nak masuk 140. Mungkin esok sampai 140. Untuk USD, CAD, bacaan dia, dia naik macam tu sebatang saja. Sudah beri kuasa resistance hari ini tuan-tuan. Susah dah nak turun. Mungkin tuan-tuan boleh cari tu back sekejap di kawasan breakout lah. Sebab ni time frame daily dia masuk ke area tu, tuan-tuan boleh buy limit lah. USD CHF pun sama, nampak macam dia nak turun pada semalam kerana confirmation kata pimba tu, tapi hari ni sebatang saja dia bagi yang rebozu je. NZD yang dia berubah tempat, NZD nombor 3 tadi, NZD nombor 2. AUD USD malam ni masih lagi bearish. Memang tak nampak masalah, memang tuan dah nampak ada setup buy USD, hold lah, boleh hold lama sikit. NZD USD, AUD USD juga NZD USD masih lagi bearish, super bearish. Euro GBP yang tak boleh kata sideways lah, tapi kalau tuan dapat lihat trendline sudah break. Euro GBP trendline sudah break. Time frame daily ada kemungkinan untuk dia patah balik di situ. Assalamualaikum, cukup habis, apa khabar? Mute. Dan pair terakhir dah DJ terpaling lihat macam ada bullish panel nak naik, tapi dia kata dia masukin market survey lah pada ketika ini. Dan untuk minyak masih lagi bearish 192.72 pada ketika ini. Masih lagi bearish. Gold 1701 1700, ini dah sampai lah 1700 tadi. InsyaAllah depan ni kita bersama Cikgu Hafiz lah untuk buat analisis gold bersama-sama. Dan seterusnya Bitcoin, BTC USD, market memang bearish lagi. Tambah-tambah news pada hari ini, ada kemungkinan untuk Bitcoin drop video tuan-tuan. Bukan news hari ini saja, news pada bulan ni. Mungkin hari ini tengah bulan. Tengah bulan adalah FOMC. Saya tak ingat, saya rasa bulan ni tak ada lagi FOMC. Minggu ni tak ada lagi. Saya rasa minggu depan lah FOMC. FOMC, tak ada pula. Bila FOMC? Tak nampak pula FOMC ni. FOMC pada 28 Julai. Ada. 28 Julai. Kan, mesti tengah bulan kan. Baik, begitulah dia punya currency strength kita ya tuan-tuan. USD paling strong pada malam ni, diikuti dengan Euro. Seterusnya yang paling lemah malam ni adalah CAD dan juga JPY. Okey, Cik Kapis. Aku tukar. Pakai telefon. Pakai handphone je. Okey, boleh. Janji clear. So clear. Clear. Ni okey, ni ada, ni tak ada, dia nak buang ya. Oh. Baik, nanti Cik Afi boleh share screen lah nanti ya. Manalah. Okey, Cik Afi. Macam mana? Trading gold lah ni. Cikgu Apis ada wholesale gold ke? Sekarang ni dia macam sideways lah.
Oops, tertutup. Oh, ya, tuan-tuan tertutup. Ken. Ah, sorry, tertutup, tertutup, tersama tekan. Okey, baru clear. Jalan tadi cukup habis. Aduh, bugi tak boleh tadi. Tak boleh. Dia sudah sampai 7.00 tadi. Double, double bottom, dia test sekejap. M5 lah, M5 scuping. Ya. Dia target, dia nak sampai sebab zone lah. Dia kejap dia naik ni. Dia sebab tak ada berita masih lagi memihak pada USD kan. Tapi dia rejection sebab pada 1.700 lah. Saya rasa pada hari ni sampai. Ini, apa, cikgu habis. Dia naik kejap. Power pip ni naik 50 pip kan. 1.700 by limit naik juga dalam 50 pip. 55 pip. Eh, aku tershare. Menarik ni juga habis. Apa benda ni? Nampak kan? Ah, nampak. Benda apa ni? Rahsia, aku benda nampak. rahsia ni. Boleh cerita sikit kan? Macam aku punya nampak kabur dekat skrin aku. Nampak kabur? Kabur macam mana? Aku punya tak nampak. Dekat kau nampak kot. Ah, nampak. Ini kan tengok skrin. Eh, ni ni nak memperkenalkan benda ni ke? Ah, boleh juga juga habis. Layan. Ini nama dia bookmap. Bookmap, eh, bookmap tuan-tuan. The leading, nama panjang dia bookmap. The leading indicator. Leading indicator. Indicator yang terbaru yang tengah nak leading lah. Ini dia ni indikator yang mengesan banyaknya order-order. Ini adalah order daripada instant order, yang ni adalah daripada order yang tersembunyi lah, iaitu pending order. Yang ni pending order buy, yang merah ni pending order sell. Maknanya sekarang ni dekat bawah ni kita ada nampak banyak pending order kan. Kalau dekat ni kalau dia lebih daripada 100 sini, nama dia lot. Yang banyak ni lot. Yang belah sini ni dia punya price lah. Macam contoh 61688, dia ada 203 lot. Maknanya ada 203 lot pending order. Dan kalau benda ni panjang, dia yang ni dinamakan long term high liquidity. Merah ni high liquidity. Tapi kalau dia panjang, maksudnya dia long term lah. Untuk melalui liquidity. Dan kalau dia punya lot dia ni besar, lebih daripada 100, maknanya dia boleh buat reversal lah. Kata price nanti, dia sampai sini, dia boleh buat reversal, mungkin juga 50 pip, mungkin juga 100 pip. Ada yang gunakan kawasan ni, kawasan long term high liquidity ni sebagai kawasan pullback, dan ada juga yang menggunakan sebagai kawasan TP, take profit. Maknanya contoh kalau dekat area sini 1703 ni ada katakan ada setup lah. Jadi kalau ada setup sell kat mana TP-nya, TP boleh boleh buat kat sini. 1688 ke 1685 macam tu. Ni area-area TP lah. Kalau area TP ni dia berdekatan, maknanya dia boleh pergi. Kena dia reverse sikit, lepas tu dia akan pergi bawah pula. Kalau ada berdekatan, bermaksud dia tak reverse banyak. Reverse dia tak banyak. Okay, sebab dia macam jadi continuous trend. Ibarat dia lah, continuous. Walaupun lot order dia besar, dia tetap akan tembuskan tu. Sambung ke lot yang bawah dia ni. Yang line putih juga apa? Apa juga habis? Sampai yang putih tu tak boleh buat vision.
dia WWAP, WWAP. Ini adalah macam magnet lah. Kalau dekat movie average, mungkin ini adalah movie average S&P 20 ataupun boleh juga EMA 50 pun tentu kan. Dia jadi benteng daripada price naik. Dia kalau price tak lepas, makanya dia boleh turun balik. Turun balik ini lah. Turun balik naik, turun balik. Yang ni macam dia nak terkeluar sikit. Dia nak terkeluar sikit. Yang ni 17.04, 17.05 big round number, kemungkinan dia boleh pullback balik lah ni. Tapi dia akan mencari yang order ke bawah ni lah. Dia akan cari order ke bawah. Sebab ni ada, bila ada permintaan, makanya price akan turun kat situ lah kan. Permintaan dia tinggi dekat bawah. Dan benda ni yang kita tengok ni, yang kita panggil dia long term high liquidity kan. Ini sebenarnya kalau kita tengok dekat kita punya chart, ini adalah kawasan-kawasan resistance. Support. Ni kawasan support. Kalau di atas, dia adalah kawasan-kawasan resistance. Dia kalau kita tengok sekarang ni, katakanlah 1688 kan. 1688. Kalau kita tengok dekat chat. Ini chat, kalau di daily ataupun weekly lah. Yang ni 1786, 1686. 1686 adalah kawasan weekly punya support. Itu dia punya shadow lah, shadow dia, support shadow dia. Yang ni. Akhirnya price boleh sampai dekat kawasan shadow ni lah. Sekejap saya buang yang ni. Banyak ya dia kata. Banyak ni kita ni. Lambat-lambat. Okey, dia boleh pergi sampai area bawah ni lah. Nanti body ke shadow lah. Ini kan body ke shadow. Mana price dia memang boleh masuk. Ini 1688. 1688 ni dia masuk dalam area kotak ni. Area kotak ni adalah area shadow daripada ni weekly eh. Weekly. Weekly dia strong kan, dia boleh masuk dalam kawasan ni lah. Dan kalau kita tengok pattern di weekly pun dia tengah buat penurunan eh. Kalau elliot wave, mungkin elliot wave dia buat A, B, C. Ini kalau B, apa ni, C sama dengan A, maknanya ni lagi bawah lagi lah. A, B, C kan. Mungkin bawah lagi lah. Boleh masuk lah kawasan ni. Pasal dekat lot order dia ada lagi eh. Macam ni dekat lot order, dekat bawah ni. Dia masih ada lagi. Dia ada lagi blok dia. Bawah. Mungkin bila dah cecah nanti dia akan ada lagi bawah ni. Itu menunjukkan dia akan pergi bawah lah. Ini analisa berdasarkan apa? Bookmap lah. Bookmap. Dan bookmap tu kita kena ikut sekali lah. Macam tadi saya tunjuk 1688 ataupun 1685 dia adalah kawasan support ni. Maknanya kalau kawasan support tu kita contoh lagi tak ada entry ke kawasan tu, makanya bolehlah follow. Kalau ada entry daripada atas, TP-nya boleh dekat bawah tu. Support weekly ke support daily ke kan. Jadi kalau yang sekarang ni yang paling dekat weekly ni lah. Weekly ni strong lah kan. Lepas tu kita nampak ada
pending order dekat 1688 ke apa? 1688 ada 230. Lepas tu dekat 1685 ada 85 ada 167 kan? Tadi kita tengok dekat sini tadi tak penuh kan? Tadi tak penuh. Bila masa berjalan dia jadi penuh lah. Mungkin ni ini satu frame ni, satu ni, satu di sini sampai sini 15 minit, 15 minit, 15 minit, 15 minit, 1 jam lah. Ini 1 jam. Maknanya whole frame 1 jam. Kalau dia panjang 1 jam, namanya long term height decrease. Yang ni dia punya meter lah. Meter dia. Kan? Ini kalau meter dia kalau merah, maknanya sel kuat lah. Kalau meter dia, katakan meter dia nanti kurang-kurang-kurang dia jadi merah dia makin kurang, lepas tu dia akan timbulkan hijau. Maknanya dia nak pergi arah sel lah. Ibarat dia macam kalau tengok AO, osmosis oscillator, jadi dah masuk area seller ke buyer ataupun buyer ke seller, dia dah bertukar. Jadi warna merah tu adalah warna merah bulat-bulat tu adalah instant sel ke ataupun standby? Ini merah yang bulat ni, ini adalah sel, yang hijau ni adalah buy. Tapi kadang-kadang dalam buy ni dia ada sel. Dia ada juga sel dia. Dia ikut lot sel ke? Lagi besar bulat tu lagi besar lot sel ke? Dia boleh setting lah, yang benda tu boleh setting. Dia ada setting dia kan. Negative value, positive value. Sekejap, mana dia? Dia ada satu setting volume dot. Volume dot, okay. Okay, yang ni. Okay, dia ikutkan macam ni lah. Kalau yang tadi dia satu color kan. Yang ni dua, dia dua color. Dua color maknanya dia menunjukkan kalau contoh ni besar. Dalam apa buy dia ada sell. Maksudnya kalau macam ni, ni sell kuat. Sell kuat dia buy. Buy hijau ni sikit kan. Maknanya dia, dia nak turun lah. Yang ni dia dah bagi tanda dia nak turun. Macam ni dia turun, dia turun. Yang ni dah separuh-separuh. Kira-kira dia naik balik. Yang besar ni, maksudnya lot order dia besar. Yang kecil-kecil ni, lot order dia kecil lah. Dia terkandung lot order dalam ni. Maksudnya kalau besar dalam ni, dia lot order besar. Kalau merah ni lagi besar, ni sel dia lagi banyak lah daripada buy. Sel dia lagi banyak daripada buyer. Kalau line-line tu, kalau dah dah sentuh tu, line yang ada merah kuning kan? Bila dia dah sentuh, dia akan jadi warna ni lah. Warna biru lah. Warna biru maksudnya? Biru maknanya dia dah kawasan dah tak fresh lah tu. Ni ada lagi kawasan fresh, mungkin dia akan memantul lagi kan. Ni ada nampak ni yang fresh kan. Pergi, dia turun, dia naik balik, dia turun balik. Lepas tu dia pergi sini, turun. Tu, dan ni pecah baru di sini. Ni kemungkinan sini pula kan. Contoh dia langgar ni, dia turun, tapi dia naik balik, dia turun balik. Nanti bila dah tak fresh, dia hilang lah. Dia akan hilang. Dia jadi biru lah, biru macam ni. Biru-biru yang dia dah pergi lah. Jadi maksudnya kalau line yang belum ada sentuh lagi, macam 1688 tu, ada kemungkinan untuk dia sampai situ lah. Dia akan sampai sini lah. Selagi dia punya lot order ni dia tak hilang, 203 dia tak hilang ataupun berkurang bawah 100 lot, dia boleh datang balik tempat. Kadang-kadang orang tengok dia naik kan, dia naik-naik-naik. Tiba-tiba dia nak turun, dia turun dia laju. Dia macam dia nak buat movement fake untuk naik, dia mungkin nak ambil SL lah.
kan, dia pun biasa. Dia bagi sikit naik macam ni, dia bagi sikit naik, lepas tu dia turun balik. Turun bawah. Kita baik, kita fokus tetap salah tadi ya, untuk gol. Mana yang dah sel daripada, daripada awal macam bagi tadi, maintain je lah, boleh set BE lah kan, sampai lah target dia ni. Sebab kalau kita tengok dekat atas-atas dia, atas-atas dia tak ada, tak banyak. Dia ada kawasan dia long term liability, tapi dia punya lot volume dia kurang, kurang daripada 100. Kalau kita tengok dekat sini kan, ni paling tinggi pun 50 je. Ini pun 50. Jadi kawasan dia tak strong lah. Kalau tak strong tu dia tak ada macam tarikan lah magnet kan. Macam kalau lot besar ni dia menjadi magnet. Dia ada tarikan untuk dia sampai ke kawasan ni lah, ini zone. Kalau kita tandakan dekat kita punya tu mungkin kawasan shadow ke body ke kan. Kalau biasa kalau full, full shadow lah. Gol lebih daripada shadow. Gol terlanda dari shadow eh. Memang guna eh, Hafiz, untuk apa bomek ni. Ini memang sangat berguna lah untuk kita mengelakkan daripada apa, kena kena tipuan. Bombek ni bukannya tak ada kena tipu, ada juga kalau dia tak boleh, ibarat dia tak boleh gunakan secara bersendirian lah. Kalau kita ada analisa, kita double confirm dekat bombek. Sebab bombek dia, bombek ni dia macam mencari kawasan apa, liquidity kan. Sebab market tak akan bergerak kalau tak ada liquidity. Betul lah. Market akan stay je, relax dia, dia tak tak bergerak. Ataupun dia punya liquidity dia sikit, dia akan jadi sideway. Mungkin sekarang ni dia akan jadi sideway balik sebab dia bermain di area kawasan yang dikit di way. Dia turun naik-turun naik, dia main kawasan ni. Selagi dia tak ada apa-apa macam apa ni, momentum nak turun ataupun nak naik, dia akan bermain dekat sini. Mungkin juga masa dia main dekat sini nanti, volume dekat bawah ni makin lama makin naik. Kadang-kadang kita tak jangka dia akan naik. Ada yang naik, kadang-kadang ada yang turun. Kalau macam ni dia hilang, kan? Jadi banyak dia hilang, bermaksud mungkin dia nak bagi jalan terus sampai bawah. Dia tak ada pullback dekat sini. Dia tak menonton dekat sini kan, dia terus tuju bawah. Kalau tadi dia masih ada, mungkin dia sampai bawah, dia naik balik. Turun balik dan ambil masa lama tu. Kalau ni dah hilang, mungkin dia akan hujung bawah. Sebab ni dah tak ada apa-apa halangan. Yang mana-mana gelap tu, kira macam dia takkan parking harga kat situ kan? Ni. Macam mana hitam tu kan? Maksudnya dia akan lalu je kan? Dia cari warna merah kan? Dia akan tak macam tak ada halang, tak ada halangan lah dia terus. Halangan dia ceria. Dia lah, dia kalau dia naik pun bukan sebab dia, dia ikut dia je sebab ada order. Kalau macam kita tengok benda yang bergerak macam ni, ni ada 32, ni ada 21. Lepas tu dia kurang. Dia kurang 20. Mana dia ambil, lepas tu order masuk balik. Order masuk, keluar masuk, keluar masuk ni. Pasal benda ni atas berkurang bawah, lepas tu atas. Yang ni 32 tak gerak, maknanya dia ambil yang bawah tu. Dia ambil yang bawah, ambil bawah. Dia makan bawah tu lah, udah kecil. Dia biar... Tapi kalau contoh dia dekat sini, ni nanti dia akan jadi sel, 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 sel. Yang ni dia buy, mana dia akan main atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, sampai load ni jadi kurang. Bila load ni jadi kurang, dia buyer dah lot udah buyer dah banyak dah diterima, maknanya dia akan pergi naik lah, momentum buy lah, momentum buy. Buy dia lebih kuat kalau bawah dia tak ada, bawah dia kosong, bawah dia tak ada order lagi lah contoh kan. Bawah ni contoh tak ada lagi, tapi yang ni dah keluar 164,
Ini 85, 1685 ni 86. Ini 84, 86 kan tengah 85 lah. 1685. Ada 164 lot order. Maknanya mungkin dia boleh ambil lot order ni, turun naik, dia naik sikit tu. Turun bawah lagi. Sebab bawah ni ada lagi. Ada order-order bertindih lah. Mungkin ada dua zon dekat kita punya SNR tu yang dekat-dekat. Contohlah weekly dia ada yang dekat-dekat. Dia bertembung lah. Okay, baik. Inilah contoh. Jadi BOMAC ni kalau ada dekat MetaTrader, kita boleh tengok BOM eh, apa? Book order. Saya ingat itu saya pernah nampak dekat MetaTrader ada book order map yang ada yang ada buy limit, sell limit order tu kat mana kan. Macam dia main ni sebab yang ni kan, dia try yang ni resistance yang ni, tapi resistance yang ni dia bersamaan dengan support yang ni, dia sama dengan support yang ni. Support yang ni bagi shadow. Sebab ni dia body dengan shadow. Dua-dua dia ambil. Maknanya dia kawasan dia besar. Sini sampai sini dia boleh pergi. So, dalam ada yang ambil order, dia ambil buy dekat area sini. 17 1705 pun ada tadi kan. 1705. Tapi dia turun lagi 17 dan 1698. Tapi kita jangka dia boleh lagi bawah lah sebab ni. Ha, ni dia buat kenaikan. Mungkin kenaikan ni dia sampai sini pula. Ini adalah area support dekat resistance kan. Support dekat resistance. Lepas tu sini sama juga ada area ABC. ABC. Ini ABC, strong ABC dekat sini. Ini time frame 1 jam lah. Time frame 1 jam. Maknanya yang ni dia boleh sampai kat sini. Dia boleh masuk kawasan. Dia boleh masuk. Kalau ada, ni ada 25. Oh, banyak juga ni. Kalau order, apa, buy daripada sini tadi banyak juga dapat. Ada lebih kurang 130 push, banyak juga ni. Rugi juga tak ambil buy tadi. Atas 30. Itu dekat BOMAC tu kita nampak dekat 1710 tu ada line merah sikit kan. Dia nak naik ke situ dulu ya. Itu 710 tu level yang cukup habis tanda tadi lah. 1710 berapa nombor? Tu pun lupa tu nombor tu kan. 1710 pun 1710 tu yang candle carpet tadi. Atau dia ada zon merah tu ya? 1710 1710 pun dia ada naik juga. Yang ni start ya, tuan-tuan malam ni cukup habis belanja book map analisa pasaran, analisa live trade sambil guna book map, dua combination ya. Satu guna trading apa ni, technical trade, dan juga satu lagi gunakan volume based trading. Dua-dua combination memang senjata ampuh lah untuk kita melawan gold. Cik, melawan gold. Kalau yang ada guna supply and demand tu memang bagus lah guna ni. Supply and demand, dia punya zone dia cantik kan. Lepas tu dia punya excel dia nipis kan. Yeah. Tapi kalau supply and demand mungkin dia ada fake punya zone ke apa ke kan.
ataupun yang trade SNR, dia ada 2 3 SNR yang berdekatan, mana dia boleh tapis guna ni lah, guna bookmap. Okay, kalau ada line merah panjang tu, maksudnya dia punya area zone dia tu zone yang valid lah kan? Kalau macam ni buy kan, merah, hijau, hijau yang ni merah, merah ni kalau dia naik atas dia sell lah. Kalau dia turun bawah sampai bawah ni dia akan pergi buy. Tapi kalau kita ada setup sell, TP bawah, nanti TP. Wah, dia terkembang balik. Kalau kita buy 1700 tu habis. Nah, ni ni ada yang sebelum ni. Ambil buy ke sudah. Ni walaupun lot order dia tak banyak, tapi dia sebelum ni punya zone SNR kan. 10 big round number juga ni. Tadi ramai juga yang hold lagi sampai sini, tapi dia naik dulu. Kita pun tak tak berjangka benda ni. Ini kan kalau nak lama kan dia tiba terjun balik. Aja. Ada news ke pukul 11 ke dia? Ada news ke? Sebab trading view tak ada. Ada pukul dah, ni dah habis. 10 dia. 11 ada Canadian dollar. 11 BOC press conference. Yo, 11. Eh, lah kot. Mana dah boleh dengar lepas tu. Kan? Kau ingat dia baik. Tak ambil TT, lepas tu baru baik. Macam ni kan? Ni sekarang ni masih lagi main kawasan ni. Eh, dia tak mengalah, dia nak turun juga. Tapi daripada sini tadi pun dalam masa sejam eh. Ni sejam, perlindungan sejam. Sini sampai sini pun dah beratus speed lah. Kan? Ya. Yeah. Oh, satu speed tu. Ini ada setup apa? Bagi setup apa tadi? Ini bagi setup Euro JPY. Euro JPY. Ya, saya share screen jap. DJ sell kan tadi? DJ nak buat sell? Haa, sell. Ya, saya share screen jap Euro JPY. Ambil, dapat ambil 50 PA jadi DJ, dah lah. Sekarang tapi Euro JPY je nak naik lagi lah. Nampak cakap hijau. Boleh pergi banyak lah JJ kan. Ha. So untuk Euro JPY kenapa saya nampak saya tak buy? Boleh dapat screen yang lebih kan? So untuk Euro JPY ni dekat H4. Dia buat satu, dia sudah test lah kawasan swap zone. Ini pernah jadi head and shoulder tapi tak jadi. Pernah jadi resistant. Lepas tu jadi support. Ni breakout, dia retest, jadi support kejap. Lepas tu yang terkini lah, pada 12 Julai 2 hari lepas, pernah dia test kawasan support yang rendah. Dan yang terkini dia buat, ni rasa triple bottom kot, dia kata lah. Kemudian dia break trend line ni. Dan ini satu rejection yang solid lah bagi saya. So, next target adalah dia sampai ke 141 lah. Dengan JPY, petang tadi ada ada berita yang kata Bank of Japan dia risau dengan keadaan JPY yang lemah. So benda-benda macam ni fundamental yang boleh memihak. So kalau ini AMA 50 dia sudah close lah. Ini break body lah. Kalau tak break AMA 50 memang ni retest mula lah. Lagi 2 jam kalau dia mampu candle bullish, insyaAllah dia naik lebih jauh. Nah, ini H1 kita nampak lah pattern tu jelas, lebih jelas. Ni kalau ada bookmap untuk Euro JPY lagi shock lah cik habis. Untuk korang. Kalau ada bookmap cantik. Ini dah structure naik dah ni kan. Dia dah buat higher high semua. Ni saya dah share dekat Telegram channel tadi. So kat H4 tak nampak. Tak nampak sangat. Tapi saya tahu ni berlaku pada H1 lah. So H1 ni dia nampak ada 1, 2, ada retest, register, trendline. Buka MA. Lepas tu dia MA 50. Kemudian nampak lah dia break solid. Ni retest mula lah. Ini tuan-tuan boleh hold. Hold sampai mana?
sampai ke sport zone lah. Saya galakkan sport zone. Saya memang cari kalau TP-TP semua sport zone ni. Mana cari TP resistant. Saya kena sampai. Sampai sport zone baru dia nak pergi mana. Kalau saya terkasih tu baru kita nampak. So sport zone yang terdekat lah. Saya target 1.4.1.1 lah sebab ini dia sudah sampai. InsyaAllah dia break lah sebab ini momentum lah. Momentum biasanya orang kata baik ada banyak order situ. Banyak lot masuk. Momentum lepas tu dia boleh break lah. Lepas tu yang ni kawasan resistance yang paling kuat untuk masa sekarang lah sebab berlaku rejection yang sedikit terkini tapi insyaAllah dia boleh break 139.5 kat sini. Kalau biar nombor dia 139.5 tapi dia punya range dia tu 139.417 139.714 719 kat sini pernah jadi kawasan breakout zone. Ni pernah jadi kawasan support lah, kawasan support. Ni pernah dia naik saja, dia tak touch. Kat belakang ni ada pernah jadi resistant. Ini tu dah dia punya rencana dia. So dia ini pernah belanja resistant, ni boleh dikatakan pernah jadi support lah. Ini pun boleh kata-kata celup kaki lah kat area sini juga. 139.723. InsyaAllah dia boleh break. Kalau dia boleh break dengan body, area resmi jugalah kita akan fokus buy balik. Kemudian baru dia akan sampai ke 141 lah. Untuk euro JPY ada kemungkinan untuk dia naik lebih jauh lah berdasarkan pergerakan USD JPY. So untuk USD JPY memang kita fokus tak buy ya. Sebab time frame daily ni memang tak nampak turun. Okey, sejak malam ni bearish ni sampai ke tahun 2021 kan. Lepas tu bullish kalau siapa yang hold buy kat sini sampai sekarang. So 3,500 speed naik. Tak ada bearish. Tak nampak bearish. EMA pun tak sampai kat sini. Bulan 5. Ya. Dia punya nak dah pullback pun sekali je dalam kenaikan tu. Pullback susah. Tak ada, dia lebih daripada breakout kalau kita trading macam ni. Macam ni pun adalah sekali dia buat pullback area resistance tapi tak sampai kalau kita tarik resistance betul-betul. Sampai dia celup kaki je. Lepas tu dia naik. Kalau trade apa resistance bukan support tak cecah kan. Resistance bukan support tak ABS dia tak cecah. Tapi kat sini saya dah marking lah, saya dah bagi signal pada hari apa tu. Saya rasa orang lepas lah. Pada waktu lah sampai ikut dapat lah. So kat H4 ni ada rezeki lah. Dia retrace balik. So kalau kita fokus H1 kat sini pernah jadi kawasan resistance lah dua kali. Lepas tu dia buat break. Ni pada hari tu lah, hari Selasa pukul 10 malam tu dia betul-betul patah balik. Kita buy kat sini hold. Kalau buy pada Selasa lagi boleh hold. Sampai sekarang dah 267 pip. Untuk USD JPY. Ini RBS setup kena lah. Dah kena nak dapat RBS setup tu susah. Nak dapat RBS setup susah. Okay, ni sekali dah dapat. Berlantun gila lah. Ini pun kalau kita tarik FIBO, resistance ke support. Boleh shadow ke shadow lah. Satu dah satu dah lepas. InsyaAllah lah, next target dia 216.8 lah. Untuk USD JPY. JPY memang kita target sell sepanjang tahun je. Sepanjang tahun. Maksudnya USD di belakang tu fokus buy. USD di depan fokus sell. JPY fokus di depan. Jangan lah JPY di depan kan. Biasanya JPY di belakang. Okay juga Fish, kita tutup live dulu juga Fish. Okay, boleh. Tapi jangan pisah dulu lah dalam call. Kita live kita sampai setakat ni dulu tuan-tuan. Jadi harap bermanfaat pada tuan-tuan, pada semua yang ikut live kita malam ni. Jadi jangan lupa like dan subscribe MFN TV Online di YouTube, di TikTok, di Facebook, semua tempat yang ada lah. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi minggu hadapan ya.